Ini jurus pencak silat nih. Ayo Mi, bioskop Mami segera dibuka. Udah aku download Biko. Gara-gara Mami aku download Biko. Aduh, kalian ini. What the fuck sama Darla Best Mi? Gak semangat deh. Kalau Biko ini harus ada bin-binnya, baru semangat. Kalau Instagram itu nggak perlu, kalau IG itu nggak perlu ada bigo-bigonya. Sebetulnya pasti di ban lagi. Udahlah kalian ya para pembikin Instagram atau pembikin bigo-bigo ini, kalau sukanya main ban-ban udah nggak usah aja, nggak usah dibikin. Kadang-kadang ada gila-gilanya ya aplikasi ini. Mending kayak kemarin udah hang, udah seluruh dunia hang itu. Oh, FB lah apalagi hang aja semuanya itu. Seluruh dunia, ya kan, kembali aja ke zaman batu, ke zaman baheula yang nggak ada aplikasi apapun itu. Kadang-kadang ada gila-gilanya, dikit-dikit ban. Orang yang pasang tete, pasang kenti, kaum homoseksual yang kepasang-pasang badan tete kemana-mana, semuanya nggak ada yang di ban. Apalagi di tekotek itu, tekotek aplikasi itu, semuanya cicai deh. Kalau gitu-gitu aja, maaf konten Anda dianggap bullying. Masa dibullying ya adminnya IG ya. Kadang-kadang ada gila-gilanya. Udah gak usah kalian bikin-bikin. Udah balik aja ke zaman batu. Dikit-dikit ban, dikit-dikit ban. Dikit-dikit ben ada gila-gilanya, tidur mam udah malam. Nah gini dong. Cuman mami nggak begitu ngerti ya main bigo ini, katanya harus resti. Apa resti ini? Mami online bukan resti. Ratu Pankun is coming, adalah kuda lewat lah, adalah mobil lewat lah, adalah entah apa yang lewat lah. Mama apa sudah jadi host resmi? Mami enggak ada host-hostan sayang. Bikin bigo ini hanya menghibur anak-anak online. Jadi mami enggak pakai host-host sayang. Ini KIK deh, kayak mami si K ini KIK dah. Ini si K ya. Ya ini K kali ya. Ini K Ikeda. Iya Mi, teman mami si K Ikeda. Oh ini K. Oh kayak ada di Bigo ya. Ya udah sini mami follow deh. Mami gak ngerti mainnya. Apa K? Soalnya banyak banget notifikasi sebenarnya awal-awal pertama ya, mami pusing sampai mami minum bodrek loh. Banyak banget itunya notifikasinya. Sambut dia dengan kehangatan, belai dia, sapa aku dengan kelembutan, belum lagi kuda nil lewat, belum lagi ulat bulu lewat, belum lagi belut lewat, ikan lele lewat, semua lewat di sini. Pusing gak sih lo? Ya kan? Jadi ini menghibur anak-anak online aja, King. Menghibur anak-anak online. Jadi kalau host-host resmi itu, mami nggak tahu sistemnya gimana.
Terus dapat-dapat bin juga mami nggak tahu, tapi kalau kau kasih bin-bin nggak apa-apa sih. Kadang-kadang senang juga sih, kasih-kasih-kasih padahal nggak jadi duit juga kan, bingung. Sayang mi ini bisa dapat cuan. Oh bisa toh, ajarin mami lah. Stasia lihat live ini mi. Oh iya, ngefans sama gue ya. Apa kak? Offense ya, lihat gue ya. Gitu, e-love, mami kesayangan. New ya, kamu new ya, e-love ya. New ya, kamu new, isi dulu pulsamu biar kasih pin. Gitu loh. Udah pukul 23.10 ya. Tuh, ada lagi ini Idol Van Ruby. Apalagi, gak ngerti. Emma, Royal PK. Battle, ada lagi, gak ngerti. Mi, kenapa gak di YouTube? Males juga, aku juga udah males sama YouTube. Thank you, Ratu. Ratu siapa ini? Ratu Entok kah? Atau Ratu Elizabeth kah? Guardian PK. Fans kamu telah memenuhi persyaratan dari Guardian PK. Kamu bisa memulai PK dan... Gak tau, PK-PK. Jangan kelamin. Ya, gitulah. Ya, iya sih. Kalau di YouTube kan langsung banyak views sih. Boleh juga sih. Ya, udah deh. Nanti mami live di YouTube aja. Live di situ. Di tub-tub ya. Kami live di tub-tub. Supaya nanti langsung terposting. Nanti baru bisa ini. Boleh juga. Ini juga ada tuh. DS. Thank you for your attention. Thank you for money. For me. Oh, oh my God. Iya ya, kalau di tub-tub nggak kena ban ya. Di sini pun katanya kalau ngomongin A nggak boleh, ngomongin C nggak boleh. Apakah mami online ini terlalu berbahaya bagi kalian aplikasi-aplikasi ini? Apakah kecantikan mami online ini tidak boleh dipampangkan nyata? Apalagi mukanya di sini halus banget, ya kan fake banget muka di sini. Iya, jadi tadi itu kan mami kan habis baru bangun. Nah, tiba-tiba mami itu banyak banget DM yang masuk. Terus chattingan yang masuk. Terus ada yang informasi para sekte war-war-war itu lagi berkumpul untuk menjatuhkan mami. Ya, mami sih udah santai aja ya. Karena udah dari dulu mereka berkumpul lah, meeting lah gitu loh ya. Ya kan? Ya namanya bebek gombel ya kan ada gila-gilanya. Yang ada dia kan udah kena mental kan. Dia udah kena mental. Terus belum lagi dia. Makasih DS. Makasih. Udah gak usah nanggung-nanggung. Langsung aja 2.000, 5.000 kasih sayangnya. Jadi maksud mami itu. Dia emang udah kena mental. Gimana sih orang yang udah kena mental. Terus lucunya lagi dia chatting sama si cece-cece berlian itu ya. Cece-cece berlian itu dia chatting begini. Katanya dia kasihan sama mami. Mami gak punya teman. Emang matanya buta ya, mami gak punya teman. Mami itu memang war-war-war cuma satu gitu loh. Tapi gak, gue gak mau berteman sama war-war-war, gak mau. Ya, teman gue banyak war-war-war yang berpendidikan ada di Aussie. Ya, ada namanya si Eda, ada namanya Mbak Niken. Yang cantik-cantik, yang berpendidikan, bukan seperti mereka gitu loh. Banyak teman-temannya mami. Ada, cuman mereka tidak hidup dari medsos. Makasih DS. Terus sebagian... Ya teman-teman mami orang kaum-kaum normal, bukan dari teman-temannya Wegom, apalagi teman-temannya Wegom itu banyak enong-enong, banyak ani-ani gitu loh. Jadi ya beda gitu loh, mami juga dulu kan menampung mereka ini kan karena mereka kuanggap kan anak-anak aja gitu lah ya, anak-anak yang kekurangan. Ya seperti anak-anak kaum duafa lah mereka itu mami anggap kan gitu loh. Wow, apa itu? Capai 1 star dapatkan 50. Apalagi. Jadi anak-anak online. Makasih loh DS. DS ini mami. Follow lah DS ini.
jadi anak-anak online. Nah, terus saksi sumber mata air sedekat WhatsApp gitu loh. WhatsApp memberikan informasi lagi sama mami. Gitu, cuman mami tuh gak mau ngeluarin semua bukti-bukti otentik. Jadi harus pelan-pelan, anak-anak online-nya pelan-pelan. Inilah saatnya mami menyerang mereka di saat mereka sudah kena mental satu-satu. Siapa apa tau bunuh diri, besok ada kabar informasi. Mi, wego bunuh diri, gantung, you know. Oh, congratulations. Itu yang mami tunggu-tunggu gitu loh, ya kan? Iya, mereka itu anak-anak telantar yang dipelihara oleh mami. Oh iya, mami gak takut. Apalagi ya, si gorila ngomong gini, udah bentar lagi dia di penjara pemirsa. Lu dapat informasi dari mana? Gorila, dari si hidung jambu. Hidung jambu ngomongnya habis lebaran, habis itu hari Kamis, habis itu tunggu si lonte dari Eropa itu pulang, udah pulang dia, tetap aja. Mana ada? Gitu. Terus Wei Gombel sekarang udah kena mental kan, mami mention-mention, terus dia muntah-muntah lah, pusing lah, kunang-kunang lah. Udah kena mental tuh gimana ya? Sakit jiwa, dia ngomong mami sakit jiwa, padahal dia yang sakit jiwa, mami tuh happy, bahagia, ya. Bentar-bentar pamer tanah lah, tanah apa yang ada sama dia, tanah kuburan. Megom. Gimana sih lu, Wegom? Duh, ini gak bisa lagi nih, Instagram ini. Kulihat mami makin happy aja. Iya, harus happy. Mami itu tidak pernah share tentang kesedihan. Apapun itu masalah harus kita keep gitu loh. Supaya musuh-musuh tidak seneng gitu ya. Biarin aja. Beda sama mereka. Beda sama si Waring, holiday-holiday, tapi di sana ngelontek. Ya, si Wegom, holiday-holiday, tapi di sini dia nilep uang bosnya. Sosok happy tapi tersakiti, tidak tidur nyenyak gitu ya. Mending kayak mami, fokus dulu di bisnis, happy-happy, senang-senang, ngurusin anak-anak syuting, ngurusin bisnis mami yang lagi berjalan, itu yang harus dipikirkan. Iya, dari tahun kemarin sekte sebelah ngomongnya perasaan masuk penjara mulu. Mana? Iya, mulai dari I don't know why you say desa di penjara. Why you don't know say? Suami Waring ada di Indo kah, mami? Katanya suaminya udah gak mau teruskan perkawinan olok-olok. Iya, karena gini. Nih, kita bahas Waring. Kita bahas Waring ya. Semoga ini di YouTube kali ya. Nanti aja deh. Di YouTube aja deh. Di YouTube aja nanti ya, mami bahas ya. Intinya suaminya selama di sini itu pura-pura nggak tahu aja dia waria, war-weror. Terus tiba-tiba dia pulang bareng ke sana, habis itu di depak dia nggak balik lagi sama lakinya. Gitu ceritanya, ceritanya begitu. Di sini mami nggak bisa baca chattingan kalian karena apa ya ini ya? Duh, banyak banget notifikasinya. Pusing aku, notifikasinya banyak sekali. Terus mana lagi itunya? Pintu teater satu telah dibuka. Sebenarnya kalau live itu sih, IG memang the best sih, enak gitu loh, nggak ada banyak notif. Terus enak gitu dibaca-bacanya itu enak. Terus muka juga nggak terlalu mulus seperti ini.
Tuh. Udah aku masa banyak banget notifnya. Males gue.